Oke, kita lanjut ke game ketiga ya. Ini match point buat BTR. Kalau mereka menang di game ini, berarti mereka jadi juara untuk Hope Cup MLBB 2023 ya. Apakah Ipos bisa melakukan comeback dengan reverse sweep? Pan udah pakai Fredrin, Warlord sekarang udah nggak pakai Novaria lagi, tapi pakai Nana di sini juga. Pakai Yuzhong. Pergerakan dari teman-teman Ipos Glory juga. Oh, ini Ruby Van Strong ya. Mereka cukup terbilang kompleks dan nah, tadi gua enggak ngeliat draftnya. Apakah karinya di ban? Soalnya dua game karinya si Eman benar-benar. Wah, ini Claude Claude Brody Digi nih. Disiksa dong Claude-nya. Alarm bom udah kayak dikejar rentenir ya. Ganggu mulu. Nah, itu yang terjadi di arah bottom lane tuh. Dari tadi disiksa dong Digi Claude-nya. Disiksa terus, reverse time juga dikeluarkan bersama dengan alarm bom juga. Waduh, sakit siapa banget. Siapa yang ditemenin sama Digi pasti hidupnya indah. Ya, ini ya pergerakan. Oke, masih dapat. Masih dapat ya. Masih dapat ketapul. Teman-teman dari EVOS Glory pergerakannya enggak boleh kayak kita lagi nungguin abis hari diam, Selasa. Diam, kenapa abis hari Selasa? Ragu. Gue tebalikin beneran nih meja. Jadi kalau ada suara bunyi dek itu gak sengaja jatuh ya teman-teman ya. Ini gak boleh ragu dari teman-teman di Fast Glory. Mereka harus hati-hati sama bagaimana kelinci-kelinci power yang dibuka oleh KYY. Game kali ini. Kalian lihat deh, dari tadi supernya tuh udah kecicil-kecicil terus Gio. Apalagi Cimi, keluarin Cimi. Harta benda lu keluarin cuy, semua. Kucing. Oke. Biasa. Sambari dipikirin di arah top lane. Ini kayaknya Yuzhong dari Veldora. Dihajar habis-habisan walaupun Athena Isabelle juga ditukarkan ya. Satu, tukar satu. Player. Tadi yang nge-kill super ken, jadi super ken lumayan dapat. Cukup equal ya pertemuan dapet awal-awal banyak ini. Dapat banyak, dapat XP tambahan. Ini nampaknya juga dari setup, tapi super ken mantau aja dari jauhan. Lihat super ken mau. Memang belum cukup adanya bantuan ya. Nyampah retri kayaknya di situ. Oke. Oke, enggak dapat ternyata. Nice try. Glory berarti mereka udah main lebih agresif. KYY sekarang udah kelihatan gerik-geriknya. Lihat KYY-nya dimakan. Nah, I'm offended hilang sudah. Tapi lihat deh dengan blazing duet dari Eman udah mulai kecicil habis-habisan. Bahkan belum ada tuan 4 memoris yang sanggup untuk dia keluarkan. Yep, mau enggak mau. Untung juga flickernya enggak dibuka yang ngebuat dia masih bisa. Apa enggak bisa dapat plating? Asanya sebelum mempertahankan satu wave minion juga tapi terlalu resiko, terlalu high risk karena 3 member Porsche dari Ipas Glory. Waduh, warlordnya. Ada yang meninggal kayaknya nih. Ada retri juga ada nih. Sih. I'm offended dapat karena 2 orang, tapi di arah belakang mulai ada yang kehilangan pasifnya. Yaitu warlord tapi super red. Yang kena super punishment. Red, gua kira war ini. Ini menjadi salah satu langsung yang ke depannya ya. Super red enggak apa-apa gitu dah. Oke, dapat fun. Ini ada di purple buff yang nampaknya menyisakan satu anaknya aja yang berhasil diamankan oleh Fun. Jumat, Sabtu, Minggu itu sebutannya weekend kan? Weekend dong Pak. Oh weekend ya. Kirain kita udahan. Enggak disudahi juga sebenarnya pergerakan pencuran dari Fan ya. Karena dibalikin lagi sama Super Ken. Tapi beresiko karena dia sendirian. Dan ada yang nampaknya tabrakan dari Super Ken punya Bakshia Shield Kinity berhasil diantisipasi oleh sosok Ruby. Oke, 3 player nih udah coba untuk ngepung. Dari 3 tahun apa. Bahkan yang pas Gloria benar-benar harus. Kalau kena sih mantep tuh. Untuk bisa membuat dari emannya nggak bisa terlalu nyicil ke arah gold. Masih menang BTR ya duitnya ya. Padahal Tartal Evos tadi yang dapat. Lagi kalau kita lihat juga di area top lane. Only, tapi follow up yang cantik dari langsung di ulti sama Warlord. Berhasil diamankan oleh 2 pemain dari EVOS Glory di area top lane. Karena rumput yang tidak bergoyang, belum tentu tidak ada orang. Itulah ada Veldora di dalam. Emang lagi ngetren ya begitu ya sekarang ya. Dari Athena Isabelle. Sekarang. Turtle yang kedua masuk enggak nih? Udah berbondong-bondong di tahu rame. Kayaknya dari super cat udah jauh. Veldoranya langsung zoning. Eman coba untuk dicicil. Super Ken? Super Ken bakal segera hadir. Oke, Red Ken lepas begitu fun. Aja. Super Ken. Veldoranya berkorban di situ. Tapi malah dari Veldora enggak selamat. Time journey udah mulai dibuka. Torn part memories dari Eman masih ditahan. Dan sekarang cicilannya menembus. Akhirnya torn part memories membuat double kill ke arah Fast Rompula depakan. This is JT enggak selamat. Waduh. Fun. Kali ini juga menghilang. Wow, timing yang diberikan oleh Eman. Waduh. Double kill tadi yang berhasil diamankan serta ada satu pemain tambahan dari EVOS Glory yang hilang.
ngebuat teman-teman dari Bigatron Alpha ngebayar beberapa setup bomb tadi. Lihat Super Red di mid. DJ Gal dengan ulti Super Red. Blazing duet yang dibuka tapi mati dong. Begitu saja bagaimana Athena Isabel. Nyaris saja menumbangkan ke area Super Red di area mid lane. Spontan. Itu mirip banget tuh kejadiannya itu sama Komeng. Waduh, enggak dong. Tapi ngeri banget di bagian tengah tadi. Yes. Satu gerakan yang mungkin berani banget. Bisa dibilang blunder. Kayaknya Super Red bisa numbangin deh ke arah Athena Isabel. Tapi Athena Isabel juga tahu, sadar nafsu itu membunuhmu. Akhirnya dia tahan nafsunya. Dia tahan untuk melihat Super Red sehingga sama-sama selamat. Iya, sama-sama memilih untuk mundur lagi ke area belakang ya. Dan kalau kita lihat satu aduh, di freeze Yuzhong ya. Yuzhong siapa? Super Red ya. Dapetin sweet gold yang memang menguntungkan banget. Sedangkan dari EVOS Glory, mereka belum mendapatkan kesempatan yang BTR sama. Mode robot nih cuy. Marah mereka. Oleh Bigatron Alpha, switch lane bahkan udah mulai dilakukan juga Eman. Ini udah mulai shifting memberikan pressure ke arah sosok Van Strong dari atas. Aduh, Van-nya ketinggalan kayaknya nih. Van-nya coba waduh, dimakan dong Van. Dari EVOS Glory dan masih ada battle dari Demas tapi benar-benar enggak bisa berjuang terlalu lama. Gak bisa gerak. Hampir saja membuat dari Athena Isabel kehilangan nyawanya. Ya satu pemain hilang untuk nothing. Tidak ada pertukaran. Bahkan astaga, Super Red sih. Super Red. Ada reverse time yang ngebuat akhirnya dari sosok Warlord hilang. Tidak memiliki pasif. Eman gak dikasih carry, Brody-nya juga tetap ngeri. Dan outer middle. Ini akan menjadi free space untuk Bigatron Alpha hancurkan. Itu mungkin tadi Warlord kayak ya Tuhan, aku pasrahkan semua perjuangan teman-temanku kepadamu karena aku kena reverse time dan akhirnya aku menghilang. Gak ada yang bisa dia lakuin juga selain pasrah ya di game tadi. Iya. Dan sekarang nih, turtle terakhir udah dipegang sama Super Ken. Dan akhirnya Super Ken mendapatkan ini bawa 3-0 nih cuy. Makin jauh, Bigatron Alpha masih mendominasi walaupun gak se... bisa dibilang gak separah tadi dari game bobo pertama. Bawa 3-0 nih. Tapi dengan hadirnya Digi, apalagi Diginya Impurates, mendadak kan Diginya akan bikin damage. Titik-titik temu akan ditutup dengan adanya alarm bomb. Nah ini tuh bakal bahaya banget yang kecicil. Ini yang perlu diwaspadai, PR juga untuk teman-teman EVOS Glory selesaikan. Final Slash tadi udah sempat dibuka ya, ada informasi sudah ada ulti untuk... Strong banget BTR gameplaynya. Tapi ini yang juga membatasi ya informasi yang didapat juga nggak bisa mukul mundur beberapa player dari Bigatron sehingga Eman bisa secure power dari Orange Buff Pan dan bahkan Pan juga mengalami ketertinggalan level ya gap di satu level atau Super Ken udah mulai selebrasi early nggak tuh di recall sama teman-teman Bigatron Alpha kacau yeah. Ada Eman, ada Super Ken, Amicia juga 3-0 nih makanya bikin, bikin mental breakdown sih sebenarnya asli. Dari EVOS Glory yang bahkan pergerakan mereka juga akhirnya jadi terbatas banget untuk keluar dari comfort zone-nya karena pressure demi pressure yang ngebuat teman-teman dari EVOS Glory itu nggak bisa memisahkan diri ngebuat dari Super Red yang mungkin untuk nge-manage wave minion. Bahkan diri Super Red juga harus pulang dulu, nggak bisa langsung lanjutin di area bawah. Lihat Arlotnya udah siap. Buset. Ketampar kayaknya tuh, ketampar kenyataannya. Fannya langsung hilang. Dan akhirnya menghilang. Eman tampak kari masih ada Brody dan dia berhasil mendapatkannya. Point kill terhadap Fan. Bahkan teman-teman dari Bigatron Alpha. Tanpa adanya Lord, mereka udah bisa dapatkan cara inner turret di arah top lane. Dan Warlord sekarang tugasnya cukup berat untuk bisa meng-clear semua area yang diserang Bigatron Alpha. Inner hilang tanpa adanya Lord ya, bahkan Lord pun belum respawn. Gila. Seperti talking juga yang membuat dari Bigatron Alpha mendominasi permainan di game kita yang ketiga. Dan mau ngutus Super Red untuk ke Diginya sih ini. Di bawah juga bakal sulit yang jadi PR ya. Karena kita gak intu terhadap team fight, minim banget damage-nya ya. Sosok Warlord juga gak cukup. Hanya untuk menyumbangkan Molina Scoot atau bahkan Molina Bilic-nya di area sisi teamfight-nya buat ini Super Red lawan Super Ken nih. Untuk ngebayar atau nge-convert 9 menit cuy. One-sided lagi ya. Lord yang tersakiti. Tadi di interview emang Ken rencananya 3-0 sih menangnya. Ini beneran kayaknya. Kita perlu untuk tersakiti supaya kita tahu rasanya jadi manusia. Anjay. Set fun-nya di... Ini yang juga perlu dipelajari loh teman-teman dari EVOS Glory ya, karena mereka udah mulai terus-menerus mendapati adanya pressure, damage dari Bigatron Alpha. Sehingga mereka yang disudutkan ini bakal coba untuk bangkit dengan adanya power defensif yang mereka miliki. Ya mungkin tergantung dari bagaimana lagi ngebuff diliatin doang. Oke, tenang dulu ya, karena Lordnya pun juga masih Lord yang biasa aja.
masih Lord yang belum enhance. Tapi kalau misalnya Bigatron Alpha bisa memaksimalkannya untuk bisa ngancurin base turret, ini akan menjadi salah satu hal yang berharga. Bahkan susah ini. Hancur pasti mid-nya. Di tangan Super Cat, Lord berjalan. Ada ulti. Tapi ada time journey-nya. Ulti Digi juga udah. Karena impact dari Molina Blitz-nya juga cukup menyakitkan terhadap tubuh Emma. Dan teman-teman dari Bigatron Alpha juga enggak langsung fokus untuk war dulu. Fokus mereka adalah manfaatin wave minion yang ada di beberapa Lord pertama. Gundul yang membuat akhirnya dua base turret dari Evo's Glory berhasil runtuh. Diginya udah enggak ada ulti sih, ini bisa dapat momen fast throw. Satu wave minion. Wow. Wah, ternyata yang dapat momen Arlott. Flickernya juga pada dia. Flash, tapi dibalas dengan adanya satu Elmo Fender. Black Dragon Form mencoba mengejar Petrify karena tiga orang. Elmo Beto bagi Force Glory membalikkan keadaan, tapi di arah belakang. Astaga. Tidak ada yang bisa menyentuh Eman. Torn apart memorisnya connect. Dua player di Force Glory gak bernyawa. Dan sekarang Bigatron Alpha bakal membombardir tiga player tersisa dari Evo's Glory. Oke, okay, ada satu Warbrush Shield Unity yang menghantam. And dari sini. Satu pemain dari Evo's Glory yang bahkan tidak bisa bernapas setelah Lightning Duet for defense tapi and ini. El Momento, Bigatron Alpha menjadi jawara Hope Cup 2024 dengan kemenangan telak 3-0 tanpa balas. Wow. Oke, okay, strong banget. 2-1 atas Evo's Glory. Congrats ya buat Bigatron Alpha jadi juara Hope Cup MLBB 2023. Dari Super Ken 3-0. Jangan nangis katanya. Ken. Sabar. Tapi memang gameplay dari langsung kawan tinggi itu. Super Ken. Mereka berjuang dengan sangat-sangat luar biasanya. Mereka dari game pertama sampai game waduh, digendong Eman ya berarti ini. Game ketiga kita bisa coba. Terlagi update story nih. Lama-lama jadi one sided. Yang buat gigi. Emang strong banget sih gameplaynya BTR ya. Berapa menit tuh? Lot satu lot doang langsung meninggal. Ente ya buat Evo ya. Gigi buat Bigatron Alpha. Makasih udah nonton. Kita ketemu lagi nanti di video-video berikutnya. Pemain-pemain dari